bertanggung makan belakang apa? Aku punya kejadian yang bisa menjadikannya kembali kaya dalam menikmati libur kalian. Pertama, jangan lupa subscribe aku dulu ya. Kompetisi Modern Warfare 2019. Jika berbicara tentang game FPS shooter, pasti sudah saling kenal Kompetisi. Di tahun 2019 ini, Kompetisi melakukan reboot gamenya yang berjudul Modern Warfare, tetapi dengan tampilan dan sound dan grafik yang sangat bagus dan wajib kalian mainkan. Rocket roll. Oh, Akbar. Gila, bodoh amat dia jagain gua ya kan. Bo. Skill gua enggak ada. Ah! cara bermain pro itu lu nembak. Apa lu teriak dulu baru nembak? Ah! Baru mati. Itu cara menakuti lawan. Ah! Mati kan. Musuhnya mati. Itu pelajaran tuh. Kalian harus ingat. Modern Warfare. Game besutan dari Gearbox ini sangat ditunggu bagi para fansnya loh. Di seri ketiganya ini, Gearbox semakin membuat game ini menjadi lebih bagus untuk dimainkan. Kalian bisa bermain sendiri ataupun bersama. Hey, Ale. You're sturdy. Oke, siap, Mbak. Jalan. Kita ke. Wow. Wow. Star Wars Jedi Fallen Order. Siapa yang tidak tahu dengan game Star Wars? Respawn berhasil mengembalikan kepercayaan fans dari Star Wars. Setelah kasus di mana EA membuat game Star Wars dengan penuh kontroversinya. Game ini sangat bagus dengan gameplay yang sangat unik. Selesai kalian main lancar tuh, tapi kalian pun selesai main game dari game selesai. Oke, lompat. Dek, bisa lompat gak, Dek? Iya, lompat dong. Cakep. Tarzan, yeeha. Awas. Oh, gue kira mau nabrak. You are not a checking out the disturbance. Oh, wait. Oh no. I'm not ready. I'm not. How did you get here? I don't know. I'm from heaven maybe. Mati lo anjay. Mati lo. Ngehe. Oke, maaf. Gua pakai bahasanya yang kasar ya. No, I'm not Jedi. Itu dia 3 game yang bisa aku rekomendasikan yang mungkin kalian bisa mainkan untuk menghabiskan waktu kalian. Masih ada kah game-game yang lain yang sangat bagus? Kalian bisa tonton tidak hanya di channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.